Gitu dong. Pacaku. Mana rumah? Eh, hantu ya. Sini dulu, eh. Sini dulu, makanya. No. Telena. Ini papa mana tu siapa baju ka? Si Jenny. Allah, Allah, baca nama kanya dulu. Allahumma barik lana fima rosak tanah wakina aza banar. Amin. Bapak dan aminnya, bapak dan amin. Amin. Mau makan? Tiup ya. Hentang, putang na. Fok, kuji. Assalamualaikum, teman-teman. Ni hao, siman hao. Bertemu lagi dengan kami. Teman-teman, ini sebentar lagi saya mau buka puasa. Tapi sebelum saya buka puasa, teman si kecil makan dulu. Dan ini dia terlambat makan malam karena tadi dia makan buah apel satu biji, teman-teman. Buat teman-teman yang yang waktunya untuk berbuka puasa sudah tiba, selamat berbuka puasa. Kalau saya, teman-teman, sudah, kalau apa lagi namanya itu, untuk buka puasanya kemarin masih ada apa lagi namanya itu, pisang hijau. Jadi untuk menu buka puasanya yang manis-manis saya tidak buat karena kemarin masih ada pisang hijau. Terus juga di kulkas masih ada tadi itu saya kasih keluar es buah. Jadi makan itu saja dulu, teman-teman. Simpan dulu kan? Simpan di situ HP tadi dicuci. Tadi dia bilang dia tuh di mau ubi. Siapa? Kayaknya ini anak dah tidak lapar, teman-teman, karena satu buah itu satu biji itu apa lagi namanya? Apel dia makan. Ikutin terus video kami malam ini ya, teman-teman, dan jangan di skip-skip. Oh, masih lagi itu.
Teman-teman, ini pisang hijaunya kurang apa itu namanya? Es batu sama apa lagi itu? Kacang tanah. Tapi biasanya juga orang tidak pakai itu sih. Pakai apa namanya itu? Pakai kacang. Biasanya begini saja. Pakai sirup sama es batu itu juga sudah enak nih, teman-teman. Ibu, kunci. Sebentar minum obatnya nak. Kuyo dina. Iya, kuyo. Waktunya berbuka puasa. Semua makanan mau dimakan semua sekaligus teman-teman, tapi baru saja minum air itu kayak itu perasaan gak langsung kenyang. Kenapa itu di? Paling lucu tuh lagu yang dibuat sama siapa itu, Tumumin dan siapa itu yang orang Makassar, dan bilang kayak istilahnya dia bilang masih ada makanan yang lain selain dari kayak pisang hijau, jalangkote, panada, terus juga masih ada nasi. Istilahnya itu jangan sekaligus dimakan,
nanti tak bangkai usus dan lambung. Nanti katanya itu kalau dimakan sekaligus itu menu-menu yang ada itu di pas buka puasa, nanti kaget itu usus sama lambung. Lucu itu lagunya, teman-teman. Cepolah nak. Pucelah nak. Dan kenyang katanya, teman-teman ya. Teman-teman, setelah saya makan es buah ini, saya mau sholat dulu, baru nanti saya mau makan atau mau makan nasi atau mau makan apa, saya masih bingung. Apalagi ini hidung masih tersumbat. Enaknya mungkin makan yang berkuah atau yang kecut. Jadi yang penasaran sebentar saya makan apa setelah saya istirahat sejenak ini setelah makan es buah. Jadi ikutin terus video saya dan jangan di skip-skip ya. Kau sebasa baju tadi nak pun cukup basa basa. Okay. Teman-teman, ini tuh saya makannya hampir jam 8 malam, teman-teman. Lagi berapa menit lagi jam 8. Dan ini tuh gimana kayak nanti tumpah ya. Saya makan Indomie soto campur telur, jeruk, kasih saus sedikit sama nasi putih. Kalau ini punya si kecil, saya tidak kasih, saya bisa memang dulu karena saya tidak kasih dia jeruk sama saus. Jadi saya bisa memang kalau di mangkok saya baru saya kasih jeruk sama saus. Buka Cina. Sudah lumayan. Ya Allah. Kecut-kecut asin, asin. Kecut-kecut manis pedis. Pedis sedikit. Tidak terasa sausnya, teman-teman. Enaknya ini kalau pakai lombok biji. Ya Allah. Oke, Allah. Saya teman-teman, kebiasaanku kalau makan mie, pokoknya mau mie sedap goreng, mau yang kuah, pokoknya harus tetap pakai nasi. Tidak bisa tidak. Enak mie nya nak? Enak? Sisi mie nya bapak. Bagus sih nak. Dia bawa mie bagi kadangnya. Bagi kuahnya, bagi kuahnya. Ya kalau nasi yang apa, biasa bagi kuah. Jepit.
Tentang. Basah nih bajumu nak. Nggak bisa minum pakai mau itu bajumu. Lap. Cepat. Minum. Oh, alah. Sia. Buka cik. Bye-bye. Cunang nih nak. Nanti saya selesai makan baru saya kasih minum dia obat biar dia istirahat dulu. Nona Mina, mau lihat di kelas sini. Kamu masih dulu, kamu masih yuk yuk. Kamu sudah bersihkan dapur. Kamu siapa? Ini sudah jatuh. Kamu siapa? Buat laci tunggu ini. Buat laci tunggu itu mana? Sini. Oh. Oh, dulu. Dia mau minum obat dulu teman-teman. Biar kalau tidur tidak setengah mati. Gelisah tidurnya kalau hidung tersumbat baru tidur gelisah. Karena? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti video saya berbuka puasa bersama si kecil juga menemani saya hari ini berbuka puasa. Dan kalian juga sudah melihat si kecil tadi dia minum obat. Terima kasih banyak karena masih mau menunggu video-video terbaru dari channel ini. Lebih dan kurangnya di video ini mohon dimaafkan. Jangan lupa videonya sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, di share dan di subscribe. Bagi yang belum subscribe, jika kalian suka dengan channel ini, buruan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye dulu kakak. Oh, bilang dulu bye-bye. Bye-bye. Ha, perisa mama. Yang mana Chen? Itu show yi Chen lai lah. Kankan na ke Chen. Kayaknya kelas masih dalam mulut ini ya nak. Na ke Chen? Mengzai, tidak. Di mana ini lunya? Aku不知道我在哪吧。看看这个。这个的。哦，好的，这里一个。看看。啊，好，看看这个。